Kali ini kita akan lanjutkan lagi game Sakura Ultimator. Nah, oke guys, pada video kali ini kita akan lanjutkan lagi update terbaru Sakura Ultimator. Nah, pasti penasaran kan? Jadi deh, langsung aja kita mulai videonya. Halo guys, bagi bisa Sakura Sokorochan. Yeay, pada video kali ini kita akan lanjutkan lagi game Sakura School Simulator. Nah, oke guys, pada video kali ini kita akan lanjutkan lagi update terbaru Sakura School Simulator. Nah, katanya ya guys ya, ada banyak sekali updatean terbaru Sakura School Simulator yang belum aku ketahui. Nah, pasti kayak penasaran kan? Yaudah deh, tapi sebelum videonya, alangkah baiknya buat teman subscribe channel ini, kayak klik tombol subscribe, bukan subscribe. Dan jangan lupa juga kalian like video ini sampai tembus 10 lebih ya, agar aku lanjut ke next part video. Nah, oke guys, sekarang kita sudah berada di gamenya nih guys. Nah, sekarang kita akan jumpai dulu si Sakuracan dulu guys, untuk jalan-jalan lagi melihat apakah updatean terbaru Sakusumator yang sekarang. Ayo Sakuracan, kita review lagi updatean terbaru Sakusumator. Sakuracan, aku pengen ajakin teman aku dong. Ajakin siapa Sakuracan? Aku pengen ajakin Biju Mike. Oke deh, kita jemput dulu si Biju Mike-nya ya teman-teman, karena Biju Mike kurang tahu infonya teman kalau Sakura Sumatar sekarang sudah update. Biju Mike, iya ada apa Sakurochan? Aku pengen ajakin kamu nih untuk review-review update terbaru Sakura. Kamu mau nggak? Ya aku mau. Oke deh guys, sekarang kita ajak Biju Mike-nya. Oke, let's go. Langsung aja kita berangkat. Update-nya ada di mana Sakurochan? Katanya sih update terbarunya itu ada di sekitar Amusement Park. Updatean apa Sakurochan? Kalau tadi sih aku lihat ada updatean kerajaan Biju Mike. Oh, ada kerajaan. Aku mau lihat dong. Nantilah kita lihat. Kita lihat dulu katanya ya, teman-teman. Di dekat Amusement Park itu ada bangunan lagi, teman-teman. Wah, kira-kira bangunan apa lagi ya, guys ya? Dan katanya, teman, ada sesuatu yang rahasia di updatean terbaru Sakura Sumatora yang sekarang. Wah, kira-kira apa ya teman? Pasti kayak penasaran. Oke deh, sekarang kita langsung aja pergi ke tempatnya. Nah, jadi tempatnya itu sedikit berputar-putar ya teman. Nah, tapi tidak usah khawatir ya teman, karena jalannya ini tidak membosankan, karena sangat seru untuk dilewati. Nah, lewat sini, terus kita lewat sini, terus kita belok kanan, terus lurus, terus kita belok ke kiri. Wah, ternyata kamu sudah hafal ya Sakurochan. Iya dong, aku sudah hafal. Ini dia. Oh my god, ternyata ada di sini teman-teman tempatnya. Wow, coba kita lihat teman-teman ya. Oke, kita dulu ya guys ya. Wow, ini tempat apa teman-teman? Keren sekali itu. Seperti Ninja Warrior ya guys ya. Ayo kita naik lagi ke mobil. Oke, kita coba lagi untuk masuk ke dalam ya teman-teman. Kira-kira untuk masuk ke sini lewat mana ya Biju Mike? Aku juga tidak tahu Sakurochan lewat mana ya. Oke, coba kita cari dulu ya teman-teman, jalannya lewat mana ya. Oke, apakah lewat di sini? Sepertinya, oh benar teman-teman, kita lewat sini. Oke, kita parkir di sini ya teman-teman. Ayo kita turun, ayo Biju Mike, ayo sini. Wah, ternyata masih ngebug teman-teman, jalannya belum bisa dilewati dengan normal ya teman-teman. Oke deh, sekarang, oh ternyata bisa teman, berarti yang ngebug lewat sini teman-teman tuh. Oke, sekarang kita coba masukin teman. Wow, di sini ada gua-gua teman-teman. Oke, coba kita lihat di sebelah sini teman-teman. Wow, di sini. Wow, keren banget teman. Ini tempat apa ya teman-teman? Coba kita lewat sini ya teman. Apakah ini wahana ya teman-teman? Wow, ternyata ini ada tempat mandi teman-teman. Sakurochan, coba deh kamu lihat ke atas. Ada apa Biju Mike? Wow, di sana ada seperti waterboom teman-teman. Wah, kita harus cobain teman. Kira-kira seperti apa ya permainan di sini? Lewat mana ya teman-teman? Sepertinya kita harus lewat sini guys. Ayo, kita naik. Wah, kayaknya lumayan jauh ya teman. Kita harus naik ke pegunungan. Oke, kita lewat saja. Oke, kita lewat atas ya teman, pakai jetpack. Katanya di sini, bisa ganti pakaian teman. Baju apa ya teman? Coba kita ganti. Oh, kita bebas teman. Kita tidak usah ganti pakaian ya teman-teman. Oke, kita lewat sini ya. Wow, keren banget teman. Di bawah itu aja banyak sekali wahana-wahana teman. Wow, seru sekali ya teman. Kita coba satu persatu.
Oke deh guys, sekarang kita coba satu yang ini ya teman-teman ya. Oke, nah coba ya teman, kita naikin. Action. Wih, meluncur. Wow, keren sekali teman. Kita bisa meluncur seperti waterboom. Wow. Oh, di sini juga kita bisa mengubah kameranya teman-teman. Wih, seru ya teman. Wow, gayanya juga keren teman-teman. Wih, kita meluncur. Wow. Oh, di sini ada apa teman-teman? Oh, di sini ada perahu berbentuk naga teman-teman. Oke deh, coba kita naik ya teman. Tapi kita panggil dulu si Bijumak dan si Sakuracannya ya. Oke, kita coba ini ya teman-teman. Oke, wah, ayo ikut aku. Wah, sepertinya mereka tidak bisa teman-teman karena hanya muat satu orang. Oh, ini adalah perahu berbentuk naga teman-teman. Tuh, ada seperti tanduk-tanduknya teman, seperti naga ya. Wih, kita melewati rintang-rintangan teman-teman. Ada air terjunnya dan juga kita melewati jembatan teman-teman. Wah, atau jangan-jangan ini adalah jembatan hantu ya teman-teman. Oke, sepertinya kita sudah sampai teman. Tuh, sakuranya mencari kita teman. Coba kita lihat teman sambil melihat pemandangan. Di sini ada kerajaan ya, dan di atas kita ada waterboom teman-teman. Terus di samping kita ini ada lampu-lampu ya kan. Terus di sana ada batu-batuan, dan batu-batuannya itu seperti naga ya teman. Atau jangan-jangan ini adalah bangunan purba teman-teman. Bangunan purba yang mengusung tema tentang naga teman-teman. Wih, keren ya teman-teman. Wow, ini tempat apa guys? Wih, keren sekali ya teman-teman. Nah setelah ini kita akan coba wahana yang satu lagi teman. Soalnya tadi aku melihat ada wahana seperti roller coaster di air teman. Wah, pasti seru sekali ya teman kalau kita menaiki roller coaster di air ya. Kalau di amusement park itu ada roller coaster biasa, kalau di sini ada roller coaster air. Oke, sepertinya kita sudah selesai ya teman berkeliling-keliling di wahana terbaru ini. Sekarang kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi di permainan yang roller coaster teman. Kita cari dulu di mana roller coasternya ya teman-teman. Garis startnya ada di mana teman-teman? Kita cari dulu ya. Oke, di sini ada rintangan dan kita harus mencari roller coasternya. Tadi sih aku melihat ada di sekitar sini guys. Oh, itu dia teman-teman roller coasternya. Nah, kita menemukan roller coasternya. Tapi sebelumnya itu kita telepon dulu teman-teman kita, si Bijumak di Sakuracan. Bijumak, Sakuracan, kalian siap gak nih main roller coaster di air? Siap-siap Sakuracan, aku mau main roller coaster. Oke deh guys, sekarang langsung aja kita main roller coasternya. Oke, kita ajak dulu teman. Sepertinya kita harus taruh di sini Bijumaknya. Kita wah, Sakuracannya tinggal teman. Ya, Sakuracannya tinggal teman. Ya. Sudah, kita lupakan saja ya teman Sakuracannya. Coba kita lihat teman. Wih, keren banget teman. Wow. Wow, ini keren banget teman-teman roller coasternya. Wow, ada. Wih, kita juga disemprot-semprot sama air teman. Wah, keren ya teman-teman. Wow, di sini ada. Wah, ayo. Wow, di sini ada api-apinya teman. Wih, ada api-apinya. Oh tidak, apakah kita kena? Oh tidak, kita tidak kena teman. Kalau kita kena pukulan itu pasti kita akan terbang ya teman. Oh my god, menegangkan sekali ya teman. Ada rintangannya. Wih, seru banget teman. Coba kita ganti. Wih, ini lebih seru teman. Wow, widih. Oh, sudah sampai teman. Oh, sudah sampai teman. Oke deh, kita turun guys. Oh, ternyata di sini ada banyak sekali permainan. Coba ya teman, kita lihat lagi apakah ada permainan lain ya teman-teman. Keren banget teman. Coba ya teman, kita coba prosotan di sini apakah bisa ya? Coba ya kita coba. Oh, tidak bisa teman-teman. Nah, teman-teman, katanya ya teman,
di sini itu ada update terbaru lagi guys, yaitu katanya di sini ada item terbaru. Oke, kita coba ya teman. Di sini nih ada bola ini teman. Coba ya, kita bisa nggak ya? Ternyata tidak bisa teman. Coba kita pose duduk. Terus ini. Wih, ternyata bisa teman. Wow, seru sekali ya teman. Nah, aku penasaran sama ini teman, rintangan ini. Bagaimana kalau kita kena rintangan ini? Apakah kita akan terluka atau kita akan meninggal? Coba ya. Tidak teman, otomatis akan terbuka. Lalu, kalau api ini juga tidak berfungsi teman-teman. Oke, kita coba lagi yang ini teman. Kalau kita kena ini, apakah kita akan terbang? Wow, ternyata terbang guys. Wah, ternyata berbahaya teman. Kalau kita kena, kita bisa meninggal. Nah, ini dia update terbaru Sakura School Simulator. Di sini juga ada kolam teman-teman. Jadi kita bisa camping dan bermain-main bersama teman-teman kita di Sakura School Simulator. Nah, coba teman-teman komen di bawah, apakah teman-teman sudah update? Kalian komen di bawah ya guys ya. Nah, aku penasaran lagi nih teman, aku pengen main prosoton ini lagi ya. Coba ya, kita coba pakai prosoton ini ya. Oke, kita akan duduk. 1, 2, 3. Wow, ini lebih seru teman. Jadinya berputar-putar guys. Wow, kita bisa mengatur kamera juga ya. Sampai sayangnya sangat sedikit ya teman-teman. Oke teman-teman, sepertinya untuk update Sakura Simulatornya sampai di sini dulu. Terima kasih buat udah nonton dari awal sampai habis. Jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe. Pulang subscribe ini dan jangan lupa juga kalian kasih like video ini sampai tembus 10 lebih ya, agar aku lanjut ke next video. Oke, video selanjutnya dulu. Sampai jumpa di next video. Bye bye.